Sampai redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila engkau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah. Sahabat sekalian, siapakah mereka? Apapun panggilan kita untuk ayah dan ibu, umi, walid, dedi, mami, papa, mama, ama, apa, dan kerana mereka lah kita dilahirkan. Contohilah Asma binti Abu Bakar yang berbakti dan berjasa kepada ibunya walaupun berlainan agama. Ibu bapa merupakan dua insan yang wajib ditaati oleh anak-anak mereka selagi mana mereka tidak menyeru kepada kekufuran. Anak-anak wajib berbuat baik terhadap kedua ibu dan bapa mereka walaupun mereka tidak beriman dan menyeru kepada kekufuran. Hubungan ibu bapa dan anak-anak akan kekal walaupun berlainan agama. Sahabatku sekalian, ibu dan ayah adalah insan yang paling berjasa di dalam hidup kita. Dari saat kita membuka mata, kita terpana melihat wajah girang ibu dan ayah kita. Sejak itu kita dibelai dengan penuh rasa cinta. Marilah bermuasabah. Jika bukan kerana ibu dan ayah, kita tidak akan lahir ke dunia, tidak akan menjadi manusia yang berguna. Ya, siapa kita hendak menambik dada, menderhaka dan bercakap kasar dengan mereka? Hari ini, berapa ramai anak-anak yang tidak mengenang jasa. Saat kita kegagalan, barulah kita hendak mengharapkan ihsan dan doa ibu bapa kita yang kita abaikan. Tetapi hakikatnya dunia hari ini menceritakan betapa kasih dan sayangnya seorang anak kepada ibu dan bapanya. Kita melihat sekarang, anak-anak pada hari ini sayu, pilu, sedih, linangan air mata melihat ibu dan bapa ditinggalkan kesepian. Dibiarkan di rumah-rumah kebajikan. Dibuang menjadi gelandangan yang merepet. Masya Allah, Masya Allah. Wahai anak-anak, di mana syurgamu? Insaflah, syurgamu di bawah telapak kaki mereka. Tunjukkanlah kasih sayang kita tunjukkanlah kasih sayang kita sementara mereka masih ada. Ingatlah, setitis air susu ibu, setitis keringat ayah, kita membesar menjadi manusia yang hebat dengan kemewahan dan kejayaan. Walau sepatah kata akan menghumban kita ke neraka jahanam. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maksudnya, dan janganlah kamu berkata dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin, ayolah kita bersama-sama mendadah tangan memohon keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Allahummaghfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua dosa ibu bapaku. Kasihanilah mereka selagi mana mereka mengasihaniku sejak dari kecil. Akhir kalam, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Hati mereka perlu dijaga, itulah cara mengenang jasa. Reda ibu bapa, reda Allah, barulah hidup barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.